termasuk peluang Anies Andika. Kalau ada mbak, soal di KPP mbak. Mbak mohon izin soal pilkada kemarin Mas Utut bicara kans Pak Andika Perkasa untuk di Jawa Tengah. Nah ini seperti apa sih hitung-hitungannya? Karena kan kalau dari Pak Said kemarin bilang Pak Andika di DKI di Jakarta gitu. Gimana? Ya nama-nama yang kemudian sekarang muncul salah satunya Pak Andika menjadi salah satu calon yang nanti kita akan lihat baiknya itu akan kita calonkan di mana, karena pilkada ini orangnya, wilayahnya sangat berbeda-beda dan nggak bisa kemudian satu nama itu hanya di satu wilayah. Jadi semuanya itu punya kekhasan dan ya tergantung gimananya. Kalau sejauh ini lebih cocok di Jawa Tengah atau di Jakarta sih Mbak? Apa? Pak Andika lebih cocok di Jakarta atau Jawa Tengah sejauh ini pertimbangan dari DPP? Bisa, pasti ada kecondongan kan Mbak? Bisa di mana aja. Oh, kalau dari kesiapannya Pak Andika sudah disampaikan oleh ke DPP seperti apa gitu Mbak? Kita dipastikan siap atau bicara gitu? Langsung ke di forum DPP cuman ya sepertinya siap. Tapi para calon kepala daerah ini udah diminta pemanasan belum sih Mbak sama DPP? Karena kan kalau melihat calon-calon lainnya misalnya Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi meskipun memang masih jadi Kapolda tapi bisa dikatakan spanduk atau balionya atau aktif berkegiatan di Jawa Tengah, itu ada nggak sih Mbak pemanasan yang diminta oleh DPP? Ada yang sudah melakukan, ada yang belum melakukan. Ini masih Agustus, jadi kita lihat dulu gimana nanti di lapangan. Mbak, PDIP dinilai akan membuat poros baru dengan PKB di Jakarta, karena kan PKS seperti terlihat mengunci, udah mengusung dua langsung ya Pak Pak Anies dengan Saiful Iman. Seperti apa peluangnya Mbak? Apakah memang kuat untuk membuat poros sendiri PDIP PKB aja atau gimana Mbak? Bisa saja, selama memenuhi kuota yang ada, dalam artian persyaratan dan mekanismenya itu mencukupi, bukan tidak mungkin politik dinamis. Termasuk peluang Anies Andika. Kalau ada ketika ya. Mana Anies?